kasih kepada pemerintah Kabupaten Karanganyar, terutamanya kepada Bapak Pejabat Bupati Karanganyar, kepada Bapak Dandim, Bapak Kapolres, dan juga APBD lainnya yang telah memberikan anggaran TMMD Sembuyung 4 tahun 2024, utamanya kepada desa kami. Harapan kami semoga kegiatan itu bermanfaat betul bagi warga masyarakat desa kami. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih, utamanya kepada OPD-OPD yang istilahnya membantu kelancaran kegiatan TMMD Sembuyung tahap 4.